بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فإن الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته alamin Di hari yang insya Allah Penuh dengan nikmat sehat Nikmat ilmu ini Kembali lagi saya Ali Zainal Menemani pemirsa di rumah Di dalam cahaya hati Indonesia Baik jamaahku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita punya tiga tema yang sangat luar biasa Jangan asal berdoa Tuh ya. Yang kedua, belajar ikhlas dari sakit hati. Jangan asal bercanda. Yang ketiga, Masya Allah. Asik-asik gak kan, Bu? Asiknya ya. Baik, namun sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, Ali ingin tanya dulu dari majelis taklim mana nih? BK? Bekasi. Bekasi, Bekasi mana nih? Masya Allah, mudah-mudahan perjalanan ibu dari rumah sampai sini duduknya kesemutannya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin ya. Dan baik, insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustadz Alwi Rashid, Ustadz Ajinung, dan nanti kita akan bertemu dengan guru kita, Ustadz Munawir Ngacir untuk ngaji yuk. Namun sebelumnya Ali ingin menginformasikan untuk seluruh pemirsa di rumah dan yang ada di masjid juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja. Yuk sama, -sama sama yuk Bismillahirrahmanirrahim kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama jangan asal berdoa bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Kiai Haji Fikri Haikal MZ Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatis dan asatizah, ibu bapa, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Sudah sewajarnya makhluk yang bernama manusia punya keinginan dan punya mimpi. Keinginan dan mimpi itu... Tentu, harus didapatkan melalui proses ikhtiar dan berusaha. Tidak cukup dengan ikhtiar dan usaha, harus juga dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterlaluan, sombong orang yang tidak pernah memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kayak begini, orang yang sombong. Sangat keterlaluan. Bukankah kita ini manusia, makhluk yang lemah? Enggak punya daya dan upaya apa-apa. Memohon pertolongan Allah itu diajarkan, itu dianjurkan dalam agama kita, dan sombong, bahkan terlalu sombong. Orang yang hidup di alam dunia hanya mengandalkan usaha dan ikhtiar. Tanpa pernah munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ayatnya tadi dibacakan oleh kori kita Mana ganteng lagi korinya Iya bu? Ya. Bu? Ya. Seneng lihat orang ganteng? Ma. Ah lu lantas aja <laughs> Katakan kepada mereka Muhammad kalau hamba-hambaku menanyakan tentang aku Tuhannya katakan kepada mereka aku ini dekat. Sebuah penegasan yang pasti dari Allah. Sebuah pernyataan yang pasti dari Allah bahwa Allah itu dekat. Karena itu mintalah kepadaku aku akan kabulkan permintaan hamba-hambaku. Saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. Sungguh Sangat besar kekuatan doa dalam kehidupan kita Yang sakit bisa jadi sembuh Yang tidak mungkin terjadi akan terjadi Yang jauh jadi dekat Yang berat jadi ringan Kekuatan doa yang dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pantaslah kalau kemudian baginda Nabi mengatakan Ad-doa muhul ibadah doa itu intisari dari segala macam ibadah permohonan kepada Allah Subhanahu yang kita anggap nggak mungkin dengan doa yang dilakukan sungguh-sungguh dari seorang muslim atau muslimat meyakini doanya akan diijabah oleh Allah itu akan terjadi dalam kehidupannya Negara tercinta kita, Indonesia Raya, berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, dijajah. Usaha untuk memerdekakan negara tercinta kita bukan main. Banyak nyawa yang berkorban, putra-putri terbaik kita. Mengorbankan nyawanya untuk memerdekakan bangsa tercinta ini, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dengan doa Allah kabulkan. Pasti terjadi, dan Indonesia, negara kita, tercinta, terbebas dari belenggu penjajah. Mana mungkin kekuatan bambu runcing mampu mengalahkan senjata penjajah yang teramat canggih ketika itu. Mana mungkin strategi gerilya yang dilakukan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman mampu memukul bundur tentara penjajah di negara tercinta. Mana mungkin teriakan Bung Tomo Allahu Akbar mampu menggema di hati arek-arek Surabaya sehingga melakukan perlawanan 10 November peristiwa Surabaya. Penjajah mundur. Karena apa? Karena doa yang dilakukan oleh umat Islam. Doa bisa menggetarkan aras yang tidak mungkin terjadi. Insya Allah atas izin Allah pasti akan terjadi. Jelas? Jelas? Adalah sahabat baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Said bin Zaid, Dijelaskan, Said bin Zaid ini golongan Sabiqunal Awalun. Bahkan bukan cuma orang-orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam oleh baginda Nabi Said bin Zaid, termasuk 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa keutamaan dan kelebihan Said bin Zaid ini? doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam segala peperangan sahabat Sa'id bin Zaid ini selalu ikut dan berada di dalam medan pertempuran. Cuma perang Badar saja yang tidak diikuti oleh sahabat-sahabat Sa'id bin Zaid ini. Kenapa? Karena waktu perang Badar Baginda Nabi menugaskan Said bin Zaid bersama Tolhah untuk menjadi pasukan pengintai musuh yang lain. Ketika terjadi peperangan Yarmuk, jumlah kaum muslimin cuma 24 ribu. Melawan kekaisaran ke Romawi dengan tentara yang jumlahnya 124 ribu. Kaum mukminin tentaranya cuma 24 ribu. Orang-orang Romawi tentaranya 124 ribu. Kalau hitung-hitungan logika, hitung-hitungan di atas kertas, kira-kira mana yang menang? Oi. Oi. Kalau logika, hitung-hitungan di atas kertas, persenjataan yang canggih, Romawi yang menang. Tentaranya banyak, senjatanya canggih, orang-orangnya sangat terlatih. Jumlahnya 124 ribu. Melawan orang-orang beriman yang jumlahnya tidak lain. Hanya cuma 24 ribu. Satu orang berarti lawan lima orang. Said bin Zaid ada dalam pasukan tersebut. Berkecamuklah perang Yarmuk. Apa yang terjadi? Sa'id berdoa, munajat kepada Allah agar diberikan kemenangan dalam peperangan tersebut. Doanya dikabul. Walaupun jumlahnya kecil, jumlahnya sedikit melawan tentara Romawi yang jumlahnya jauh lebih besar, Allah berikan kemenangan dalam perang Yarmuk. Persoalan baru terjadi setelah perang Yarmuk kaum mukminin kembali ke Madinah. Sa'id bin Zaid juga kembali. Persoalan baru terjadi di sini nih terhadap diri Sa'id. Apa yang terjadi sampai kampungnya Sa'id difitnah. Ada seseorang namanya Arwa. Arwa nih emang punya penyakit hasut. Iri dan dengki dengan Said bin Zaid Kenapa? Said bin Zaid Menurut arwah Sangat dianak emaskan oleh baginda nabi Iri, dengki, hasut Arwah ini orangnya nih Setelah perang selesai Kembalilah pasukan kaum mu'minin Termasuk Said Said difitnah oleh arwah Apa fitnahan arwah? Arwah kemana-mana keliling kampung ngomong... Saudara-saudara... Said bin Zaid... Ngambil tanah orang lain... Pindah lagi ke kampung sono... Ngomong kayak begitu lagi... Saudara-saudara... Said itu ngambil tanah orang lain... Difitnah Said bin Zaid... Habis tercoreng nama baiknya... Semua orang pada ngomongin Said bin Zaid. Fitnah itu makanya betul ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bu. Bu. Setajam-tajamnya pedang ngebunuhnya cuma satu kali. Begitu dia mati, kira-kira masih ditusuk lagi apa enggak? Selesai sudah kecuali dimutilasi. Tapi fitnah yang berasal dari iri, hasut, dan dengki bisa membunuh karakter orang sampai ribuan kali. Sakit hati Said bin Zaid. Semua orang kampung ngomongin dia, disangka dia merebut tanah orang lain. Sakit hatinya. Munajatlah Said bin Zaid ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau lebih tahu betapa sakitnya hati hambamu ini. Tunjukkanlah yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Apa yang terjadi tidak lama setelah Said bin Zaid berdoa, Allah turunkan hujan di Damaskus. Hujan besar, banjir melanda, tanah terkikis oleh air hujan. Kelihatanlah patoknya enggak bergeser. Orang kampung lalu percaya bahwa arwah cuma sekedar mengfitnah Said bin Zaid. Kenapa? Karena patok tanahnya enggak ada yang bergeser sedikit pun. Doanya dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Said bin Zaid ketika itu difitnah oleh arwah. Nah, ini jangan lupa kesimpulan saya. Di antara orang-orang yang doanya kobul adalah orang-orang yang terzolimi. Bu, Said bin Zaid selain doanya diijabah oleh Allah. Pada kasus yang saya ceritakan tadi, beliau pada posisi dizolimi. Karena itu kalau dizolimi sama orang lain, Jangan ngebales doa saja kepada Allah. Tunjukkan yang benar adalah benar. Yang salah adalah salah. Makanya nih hati-hati nih. Para pemimpin, para atasan, orang-orang yang senang berbuat zolim. Hati-hati. Sekalinya Anda berbuat zolim kepada masyarakat. Anda berbuat zolim kepada bawahan. Anda berbuat zolim kepada orang lain. Ketika orang yang zolim itu berdoa, aras bergetar. Begitu aras bergetar, Allah kabulkan doa itu. Kontan seketika kehidupan akan berubah. Karena itu, kekuatan doa saya katakan tadi yang tidak mungkin. Kalau Allah takdirkan, pasti akan terjadi. Bapak, ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, karenanya. Bagaimana sih adab doa kita supaya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini penting. Pertama, supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita dari sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya keyakinan kita harus kuat berdoa harus diiringi dengan keyakinan yang mantap. Keyakinan apa? Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan harus mantap, hati diisi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab berdoa itu hendaknya dilakukan dimulai dengan istighfar. Lalu diikuti dengan membacakan sholawat dan diakhiri dengan pembacaan sholawat juga. Suara harus diatur, intonasi harus diatur. Jangan doa suaranya kagak kedengeran. Jangankan orang lain diri sendiri enggak denger. Jangan juga berdoa terlalu keras. Ini ada kesan Tuhan digentak-gentak. Jadi berdoalah dengan mengatur intonasi suara. Jangan terlalu keras, jangan juga yang sampai diri sendiri tidak kedengaran. Dan yang ketiga, usahakan sunnahnya berdoa memohon kepada Allah menghadap kiblat. Wallahu a'lam Masya Allah, guru ku Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai, uh, ini ada sedikit pertanyaan Kiai. Kalau kita habis sholat kan biasanya doa. Namun ada orang nih begitu assalamualaikum assalamualaikum wur cabut. Pas kita tanya kok nggak doa? Kan sholat adalah doa. Ngapain lagi doa? Nah ini gimana ngasih tau nih guru? Ya, salat sholat itu sendiri merupakan panjatan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi mengajarkan kepada kita setelah selesai sholat do sholat fardu hendaknya diiringi dengan zikir, istighfar, mohon ampunan kepada Allah dengan zikir. Misalnya Nabi itu mendawamkan selesai sholat, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika yaudus salam, dan seterusnya. Nabi mendawamkan itu. Jadi kalau memang kita cinta kepada Islam, kita cinta kepada baginda Nabi, dawamkan zikir ini. Selesai sholat, jangan Allahumma antas salam. Jangan Allahumma antas lantas jalan. Tapi Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan seterusnya. Dilakukan zikir, diikuti zikir. Karena zikir merupakan juga bagian dari doa. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah begini ya, Doa itu bukan cuma sekedar permintaan, tapi intinya adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Ya lewat zikir tersebut. Masya Allah. Allah. terima kasih guruku ilmunya Masya Allah ya Aduh nikmat banget hari ini ya Bisa menyirami hati kita sehingga hati kita bisa bercahaya Dan sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya Yaitu belajar ikhlas dari sakit hati Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ustaz Alwi Rasijan kemana-mana Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia